Coba kalian tebak, Otan lagi ada di mana nih? Aja, benar sekali. Otan sekarang lagi di negerinya Paman Syahrukan. Butuh perjuangan loh untuk sampai di sini, teman. Otan harus menempuh jarak dari Indonesia ke India sejauh 4.400 km lebih. Atau kalau penerbangan langsung selama 7 hingga 8 jam. Phew, lama banget kan? Nah teman, di negeri Hindustan ini mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dan mereka menganggap beberapa sobat Otan sebagai hewan suci loh. Apalagi setiap hari Selasa adalah hari spesial buat Otan nih. Maksudnya sobat Otan ini. Namaste, Baisab. Salam saudaraku. Yap. Setiap Selasa, penganut Hindu akan merayakan Hanuman Day. Warga setempat akan ramai-ramai datang ke kuil untuk berdoa. Wah, nggak usah repot-repot loh. Otan sih cukup 7 sisir pisang aja. Loh. Ternyata bukan buat Otan toh. Tepat di Hanuman Day ini, warga akan berbagi kebaikan dengan membagikan makanan untuk monyet atau bandar di sekitar kuil, teman. Sob, jangan dihabiskan semua ya. Sisakan buat Otan juga ya. Lapar nih. Kalian tahu nggak kisah si Hanuman pada zaman dahulu? Oke. Akan Otan ceritakan sedikit buat bocoran ya. Dahulu kala, Hanuman atau si Raja Kera Putih membantu Rama untuk mencari Sita yang hilang. Ternyata Sita ditawan di kerajaan Alengka yang dipimpin oleh Rahwana. Hanuman yang berusaha menyelamatkan Sita pun tertangkap oleh Indrajit, putra sulung Rahwana. Tapi Hanuman berhasil membalikan keadaan dengan membakar kerajaan Alengka. Dan Sita pun berhasil diselamatkan ke pelukan Rama. Kurang lebih begitulah kisah Hanuman yang melegenda itu, teman. Benar-benar sapi ya. Raja Kera Putih menurunkan kecerdikan dan kecerdasan pada bandar di sini, teman. Gak mungkin. Jelas-jelas primata paling cerdas ya Otan ini. Oke. Daripada berdebat siapa yang paling pintar, mending kita uji saja ya kecerdasan bandar di sini. Ori dari India ini akan membantu Otan, teman. Agen Dubi akan menyembunyikan pisang di dalam toples itu. Kira-kira bandar-bandar di sini bisa mengambilnya atau tidak ya? Oke, Agen, laksanakan tugasmu. Sekejap toples langsung diambil. Kamu mengerti gak sih sob buka toplesnya? Ternyata kamu masih bingung ya?
ini sih masalah gampang untuk Otan. Kecil. Ternyata kamu pantang menyerah ya. Walaupun gak bisa membuka tutupnya, ia akan menggunakan cara lain ya teman. Sedikit demi sedikit, Bandar merusak toples dengan menggigitinya. Wah, toples berhasil dirusaknya. Kamu memang cerdik, Sob. Ya, sedikit lagi. Aduh, ayo ambil pisangnya yang benar dong. Bikin gregetan saja deh. Nah, begitu dong. Aha, akhirnya berhasil mendapatkan hadiahmu. Hebat, selamat menikmati ya. Teman, sepupu Otan ini biasa hidup komunal atau berkelompok. Antara 20 hingga ratusan ekor monyet dalam satu kelompoknya. Dan monyet jantan yang paling besar adalah ketua kelompoknya. Ketua kelompok akan bertugas menjaga kelompoknya dari gangguan kelompok lainnya. Kalau sampai ada monyet dari kelompok lain yang mengganggu atau mencuri jatah makanan di wilayahnya, maka si ketua kelompok gak akan segan-segan untuk mengejarnya. Dan dipastikan terjadi perkelahian. Hei, hei, hentikan! Jangan berkelahi lagi dong. Malu tuh sama teman Otan yang di rumah. Dan yang kalah pasti terusir dari wilayah itu. Dan mereka akan mencari makan di tempat lainnya. Nah, contoh dong si kecil ini. Walaupun terlihat seperti sedang berkelahi, tapi sebenarnya mereka cuma bercanda saja kok. Semua bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa menggunakan kekerasan. Betul nggak, Sob? Oh ya nih, walaupun bandar di India ini dianggap sebagai hewan suci, tapi bagi sebagian warganya, mereka juga dianggap sebagai pengganggu loh. Ya, apalagi kalau bukan mengganggu dagangan mereka ini. Terutama bagi pedagang buah-buahan seperti ini, penjualnya harus ekstra waspada. Sebab dari atas sudah banyak bandar yang mengamati dan menunggu kesempatan untuk mencuri. Hei Sob, mencuri itu tidak baik loh. Sebaiknya kalian urungkan saja niat kalian itu. Yang bandel, pedagang akan mengusir monyet-monyet di sini menggunakan tongkat kayu. Tuh kan, jadi marah begitu penjualnya. Kan kasihan Sob, biarkan mereka berdagang dengan tenang. Cuma ada cara ampuh nih dari penjual di sini. Ya, pedagang akan memberikan makanan pada bandar agar mereka tidak mengganggu jualannya. Begitu dong, ini yang namanya win-win solution. Semua jadi senang. Semoga hubungan harmonis antara manusia dan monyet bisa terus terjalin sepanjang masa ya. Amin.